gak apa-apa kok. Dar, sebenarnya gue kangen sama lo. Gue minta maaf ya, gue ribut sama Gibran. Gara-gara gue, lo jadi hilang kan diculik. Aduh, udah. Gak usah ngerasa bersalah ya. Pokoknya sekarang intinya gue udah balik. Syukurlah kalau begitu. Rehan, adalah video kalian sama Rehan? Aduh, Gibran pake lihat lagi. Rehan, udah dulu ya, ada Gibran. Adara pakai ketahuan sama Gibran lagi. Semoga mereka berdua gak berantem lagi, ya Allah. Lo masih pacaran sama mereka? Gib, gue tahu kok. Lo mau ngelarang lagi kan kalau gue deket sama Rehan. Tapi please, jangan larang gue, Gib. Gue gak bisa. Karena, ya gue itu sayang banget sama Rehan. Rehan juga pasti sayang banget kok sama gue, ya. Please, 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 Gib. Ya. Yaudah, tapi gue mau lo hati-hati. Gue cuma nggak pengen saudara gue disakitin sama Rehan. Kayak Naura yang udah disakitin sama Kevin. Sama satu lagi. Karena lo berpikiran Rehan itu baik, gue bakal berpikiran Rehan itu baik juga. Gue bakal berusaha. Terima kasih ya. Baik banget deh. Ntar dulu. Baik banget. Makasih. Bentar dulu. Satu lagi. Kalau misalnya emang benar-benar Rehan mau pacaran sama lo, dia harus izin ke gue, Rasya, Naura, sama Irsyad dulu. Gib, gue itu baru mau pacaran, bukan mau nikah. Sama aja. Kalau misalnya emang dia benar-benar tulus dan sayang sama lo, dia harusnya berani izin sama saudara-saudara lo. Biar kita juga bisa ngeliat dia tulus apa enggak. Iya. Yaudah, ntar gue bilang kok sama Rehan. Jam berapa sih? Jam 2 pagi. Nah, gak apa-apa lah. Dikit lagi kok. Dikit lagi. Proses pertama gue ini lancar dan gue pasti bisa. Come on, Rasya, lo gak boleh gugup. Pokoknya lo gak boleh gugup. Harus semangat. Ayo, lo pasti bisa. Kenapa? Nih, gue gelang buat lo. Buat gue, makasih ya.
Heng. Dih, orang gelangnya di tangan lu. Pakain aja. Udah bagus, udah.